Assalamualaikum everybody and welcome to Binding of Isaac. Hari ni kita tak akan buat run biasa, kita akan buat challenge run. Pasal sekarang ni aku dah buat banyak run dan aku dah banyak unlockkan challenge lah. So challenge-challenge ni dia akan unlockkan lagi character dalam kita punya run biasa. So kalau kita akan stacks, kita dah ada 7 death, 125 item, 3 kali kita kill moms, kita cuba 32 secret. And dia secret ni, dan secret ni dia asal macam achievement lah. So so ada achievement untuk kita dapatkan sorry, aku tengah memikir mana satu aku nak main. Cat got your tongue pasal apa tu kita dapat tu, apa tu, dapat guppy form. So yeah, aku nak buat cepat-cepat pasal aku dah banyak belajar sikit daripada aku punya channel dan kebanyakan, oh god, oh no, kena tukar lain. Kebanyakan viewer aku dia suka video yang pendek, dia tak suka video yang panjang. Okay, yang ni okay sikit. So yang ni kita akan main guna yang item ni lah. Sebenarnya kalau selalu item biasa kita akan dapat macam-macam item. Lepas tu nanti macam setiap apa tu, setiap dungeon kita dapat satu item, lepas tu nanti kita boleh improve kita punya status kan. Tapi kalau untuk yang challenge ni kita tak ada item room. Kita just ada boss item dengan deal with the devil room sahaja. So have to take note jugalah. Dan shop pun kadang-kadang kasi item kan. Itu pun penting juga sekali. Oh, god. Okay. Okay. Good. Dua. Nice. So, benda-benda macam tented rocks, macam apa tu, shop. Sebenarnya benda tu penting untuk challenge punya run lah. Dan selalu game-game macam ni, dia just ada 5 room saja. So, tak adalah panjang sangat video tu. Hopefully tak panjang sangat. Okay, Duke of Flies. Alamak, item tu bunuhkan apa tu, item tu kecil. Boss, apa tu, macam lawan dengan boss kan, dia akan bunuh minion-minion dia. Aku ada petrified poop. Mob yang biasa kena langgar aku dan damage aku, dia akan tukarkan jadi tai. And then ni aku dapat item stock ni number one ni, dia macam kencing. So dia kita punya shot memang laju gila lah. Range up, nice. Jauh sikit. Alah, tak dapat deal with the devil room. So itulah aku cakap, deal with the devil room ni penting pasal kita tak dapat banyak sangat item. Kalau macam kita tak ambil deal with the devil room, dia sama macam kita tak ambil item masa dalam run biasa. Okay, kena stop. Aku nak damage up. Okay, good. Alamak, aku nak okay, good. Judgement. Setelah aku judgement ni shop. Oh yeah, kasih je lah. Okay, aku baik hati. Aku suka kasih sedekah. Dia ada achievement untuk kita bunuh 10 daripada beggar ni. So aku nak kasih duit kan. Okay, nice. Tadi kalau kau perasan, bom aku bentuk tai. Pasal item yang, salah satu item aku dapat, aku tak ingat nama item dia apa, tapi dia jadi tai hijau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. God damn it. Kosong pula tu. Cibai. Tai tu dia jadi macam bom biasa. Dan apa tu, dia akan poisonkan room tu. So god damn it. Aku baru aku ingat ada item dalam tu. Apa? Hey, god. Memang aku tak dapat lah deal with the devil room. Baru 2 minggu tak main. Dah macam-macam dah kena tembak. Cuba yang kena aku ada shot macam ni, number one, dapat item number one ni, lepas tu damage aku full. Memang best gila.
Please. Yes, health up. Lepas tu dapat deal with the devil. Layanlah. At least the item, walaupun item tak bagus, tapi at least the item. Ni perlukan dua bom. Hopefully yang ni bom item. Nanti kita akan dapat bedroom. Bedroom tu ada peluang untuk kita dapatkan bedroom yang buruk dan bedroom yang bagus. Contoh macam ni, bedroom yang bagus pasal kat dalam katil tu kau dapat tak ada orang kencing. So kita boleh masuk, akan dapat item kat bawah. Ah, you gotta be freaking kidding me. Kau dapat ni. Ni pulse. Ah. Tapi okey juga. Damage aku walaupun tak naik, tapi bolehlah, cubalah. Aku tak pernah guna item ni. Pasal item ni aku rasa macam sampah, kosong, tak guna. Tapi untuk run ni tak kisahlah. Nope, aku tak nak masuk. Aku nak deal with the devil room. Kalau aku ada soul heart, aku boleh masuk. Oh nice, aku tukarkan semua jadi tai. Lupa pula aku ada item tu. Shit lah. Aku ada $3 je, apa yang aku boleh beli? Aku beli ni. Tu pasal penting ni kau kena upgrade kau punya shop tu, pasal nanti tak dapat apa-apa kot. Kalau aku boleh terbang, aku nak meletup pun bom. Up. Okay. Sekali lagi. Thank you. Lama aku tak lawan dengan dia ni. Oh, okay. Hey. Dia pasal kita punya shot dia tinggi, so kita akan tolak dia ke belakang sikit lah. Oh, damage up, nice. So damage aku dah ada 3 bar. Tadi 2 bar kan, naik 1 bar, okey lah tu. Oh no. And lepas ni kalau aku buat run biasa, usually satu run is about 40 minutes. Aku akan cuba buat ni sebagai 2 parts or 3 parts supaya video tu lagi pendek. Pasal macam aku cakap lah, apa tu, attention span budak-budak sekarang, macam viewer-viewer aku ni, usually is about 15 minutes to 10 minutes. Pasal kalau kena tengok, kecuali Minecraft. Kalau Minecraft, diorang tak kisah. Kalau Minecraft aku buat setengah jam ke, oh, diorang tak kisah tengok Minecraft. Aku buat dalam 15 minit. And aku akan cuba pendekkan sikit lah video-video tu. Siapa yang memang suka Binding of Isaac, dia macam ada 2-3 member aku yang betul-betul suka Binding of Isaac, dia tengok penuh. Tapi kalau yang biasa, usually dia orang tak tengok. So aku akan cuba buat macam satu. Oh god, no. Satu minggu aku keluarkan 2 atau 3 Binding of Isaac. Tapi macam contohnya episode 4, episode 4 part 1, 4.1, 4.2, 4.3, benda-benda macam tu lah. Supaya korang boleh asingkan. Aku tahu nanti mesti channel aku penuh dengan Binding of Isaac punya video je. Tapi Minecraft untuk aku sekarang ni, aku still rasa bosan sikit untuk sekarang ni lah. Aku bukan cakap Minecraft bukan video yang tak best, tapi untuk aku sekarang ni, aku tengah bosan dengan Minecraft. Jangan tiba-tiba ada orang offended lah. Dia macam, oh, kau tak suka Minecraft, unsubscribe. Ooh, nice. Full health terus. Unsubscribe, aku tak subscribe dengan manusia macam ni. Well, that's the truth. Aku dah main Minecraft for 4 years. Aku main daripada crack sampai aku ada Ori. Daripada crack sampai aku ada Ori, 4 tahun aku main. So, mampus lah. So aku nak rehat juga. So dengan aku rehat untuk beberapa bulan ni, okey lah. Oh, come on. Aku guna cara pembohong untuk bunuh dia ni. Pasal jawab aku 3-1 dekat.
health up, regenerate. Ah, aku dah damage lah, sial. Okay, aku regen balik. And hari ni aku banyak mencarut sikit pasal aku bad mood. Let's go to the next level. Kita buat 10 minit. Buat 10 minit, okey lah. Lagi 2 floor. Lagi 2 floor untuk kita sampai ke, kita habiskan game ni. Macam aku cakap, game ni, challenge ni usually dia pendek je pasal nama dia pun challenge. Oh god. Masuk-masuk dah kita dah. This is not a good run pasal aku asyik kena, asyik tak dapat deal with the devil room je. Aku tak suka, aku tak suka, aku tak suka kau, aku tak suka kau, aku tak suka kau. Boleh tak aku macam, okay, okay. Ah, mampus lah. Ambil 3 damage for nothing but dia dah mampus, so okay. Lockdown. Okay. Sebenarnya kau tak boleh buat macam tu tau. Apa tu, kau dapat pil, kau tak boleh makan masa kau lawan. Pasal kalau kau dapat apa, amnesia pula, dapat paralyze nanti mampus kau. Oh, kau kau jadi tai. Sama seorang kau. Okay, this is nothing. But aku nak cuba boleh dapat secret room kat sini tak. And nothing. Oh god. Oh. Kenapa laju semacam ni? Come on. This is like race against time. So aku nak habiskan dalam masa 15 minit. Aku ada lagi satu room untuk selesaikan. Ah no. Not this enemy again. Tapi yang ni boleh senang sikit sebenarnya. Okay, okay. Pasal dia jalan ni tak laju. Oh, fifth up. Ah, lagi bagus ambil fifth up ni dia. Oh god, ya Allah. No. Why? Why? Nyawa aku dah. Ah, aku dah satu health dia. This is really, really bad. Siapa aku nak lawan dalam ni? Oh my god, give me help. Oh, Monstro 2. Eh, Monstro 2. Monstro 2. The worst champion to fight with this kind of health. Oh. Oh no, 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 no. No. Okay, no, aku dapat. Oh ya Allah, aku dapat nyawa dalam tai tu. Ah, lagi sikit, lagi sikit, sikit, lagi sikit rasa. Oh, okay. Maksudnya keluarkan laser tu okey pasal dia ada ambil masa untuk aku tembak dia lebih. Grand Supreme dapat duit. Well, aku tak ada shop dah sekarang, so for what aku dapat duit tu. Let's go. Last level, last level. Aku nak lalu tak nanti? Boleh tak? Aku nanti. Oh, not this guy again. Ugh. And setahu aku tak dapat achievement untuk beat the boss rush lagi ni. Pasal ekran ori aku tak buat lagi ke sini. Ekran ciplak aku rasa dah berpuluh-puluh. Aku rasa semua karakter dah ada boss rush punya medal. God damn it. Why? I don't know why I hate this item lah. This enemy. Pasal dia tembak dua. Come on, just... Ah, take it. Ah,
But I love that enemy pasal dia kasi penyawa. Up. Nice. Troll bomb, you are not going to get me. Come on, buka kepala kau. Okay, good. Lagi sekali, Kalau aku langgar kau, kasi boleh jadi tangan tu besar. Lagi cepat tak nak bunuh kau macam tu. Oh, ada tinted rocks. Nah, asyik baik aku pasang. Small heart. Key, aku tak guna. Aku tak guna key. Pasal aku ada, dah ada fifth up punya item. So, aku ada peluang tinggi untuk dapat soul heart. Ah, oh, nyawa. Ah, aku punya tak. Nice. Nice. Oh, son of a bitch. Oh no. All three spiders ada kat sini. Paling aku tak suka buta ni. Pasal aku tak boleh nak predict. Okay, good. Yang belah sini juga lah yang aku nak sesuai aku lalu. Aku dah skip tadi kat sini juga yang kosong tu dulu. Okay, bunuh lalat ni. Kita bunuh otak ni. Okay, kunci mampus lah. Okay, good. Boleh kasih aku black heart tak? Please. Ah no! Aku tak nak makan tu dulu. Aku tak guna item. Pasal item tu ada peluang untuk kau dapat apa tu? Pasal itu dia kasih card tu double of heart. So ada peluang tinggi untuk kau dapat apa tu? Double the hearts yang kau ada sekarang ni. Okay, apa-apa-apa. Just like nothing. Dalam ni. Oh nice. Dapat Hermit aku sekarang dah tak ada, kedai. So tak payah. Ni aku boleh ambil pasal aku boleh dapatkan nyawa aku balik. Good. Next. Why? Oh, why depan sekali tu? Oh no, aku terlupa. Aku macam mana dia orang? Okay, two lovers aku dapat dua heart. Okay, kat apa ni ya? Oh, ada shop. Oh no, this is not a shop. Oh, this is a shop. Ni apa? Amnesia. Awesome. Awesome gila. Ah. Dah lebih 15 minit. So, aku tak nak berhenti pasal episode ni memang pendek sepatutnya. Dia tak sampai 40 minit pun. So, kalau aku berhenti nanti episode kedua akan 5 minit. So biar aku teruskan je. Aku akan buat yang biasa punya. Oh. Sound cue, the sound cue. Remember the sound cue. Bunuh mata tu cepat-cepat. Asal aku tak baik, damage. Hello. Come on, you can beat it. One more. Nice. And it's done. So sekarang ni kau boleh habiskan challenge tu dengan ambil trophy ataupun kau boleh masuk ke sini. Yang ni adalah boss rush pasal aku boleh habiskan ni bawah 20 minit. And wow, item best ya, cross ni sebenarnya damage up. Well, tak apa, aku nak habiskan terus. And itu sahajalah. Tapi aku akan dapat satu achievement. Yep, aku dah dapat satu achievement. AKA aku dah unlock satu item baru. Dan item ni sebenarnya item best pun dia. Biar aku cuba pergi ke aku punya achievement punya panel. Rules of Jara ni multiplykan item di dalam room tu. Contoh dia kau ada chest,
kau akan multiplykan chest eh. Bayangkan kau ada rule of jara, lepas tu kau multiplykan rule of jara lagi sekali. Contoh dia ada dua card yang sama. Yang ni adalah card eh, dia bukan dia pill ke apa. So kau boleh multiplykan item yang sama dan kau boleh multiplykan sampai infinity kalau kau ada item ni lah. Tapi susah lah, pasal kau tak akan dapat card yang sama di dalam satu run usually. Well, macam mana pun kita dah selesaikan satu Pitch Black ni. Dia yang lain aku nak cuba nak buat, tapi aku rasa episod minggu depan kita akan buat run biasa pula, pasal aku nak cuba unlockkan si Mac ni pula. So macam mana pun kita akan jumpa episod akan datang nanti. Nanti aku akan cuba lah buat part 1 part 2 kalau panjang sangat. So sekarang ni aku tunjuk tinggalkan kau dengan video first time aku pakai OBS. So yeah, kalau kau nak tengok kau boleh tengok dalam aku punya channel nanti lah. So I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Come on. Apa dia aku buat ni? Okay. Squeeze. Okay, takkan aku kasih aku satu. Okay, kasih aku dua ikut. See, macam tu lah aku dapat apa tu, dua soul heart. Dapat lagi dua soul heart pasal dapat ambil item squeeze, iaitu naikkan